Oke okay guys, jumpa lagi dengan saya Masius Tutorial. Oke, okay, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara aktifkan lampu kilat notifikasi di iPhone. Oke, okay, langsung saja tanpa banyak basa-basi kita masuk ke topiknya. Eits, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya guys. Aktifin tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru menarik selanjutnya. Oke, okay, terima kasih. Jadi lampu kilat itu lampu flash dari si iPhone-nya ya. Oke, langsung saja caranya kita pergi ke pengaturan. Kemudian kita cari menu aksesibilitas. Kemudian kita scroll ke bawah cari menu audio atau visual. Kalian scroll ke bawah, yang paling bawah itu ada kilat LED peringatan, itu kalian aktifkan guys. Nah, setelah kalian aktifkan, dengan begitu ketika ada notifikasi masuk, flash kalian HP kalian itu akan nyala guys. Kurang lebih caranya seperti itu. Oke guys, cukup sekian dari video ini. Jika kalian suka video ini kalian bisa like, dan jika tidak suka kalian bisa dislike video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe terus Masius Tutorial dan nantikan video-video terbaru selanjutnya. Oke, bye.